apa yang Anda pikirkan dan bayangkan ketika Anda menjumpai fenomena unik ini? Sebenarnya fenomena sungai mengalir darah dapat kita jumpai di beberapa daerah di dunia. Penyebab sungai ini berubah warna menjadi warna merah dikarenakan berbagai hal, dan antara lain, karena darah dari ikan paus. Fenomena ini pernah terjadi di Inggris. Warna sungai menjadi semerah darah juga terjadi di Swiss tanpa penjelasan yang pasti. Kemudian sungai di Cina tiba-tiba berubah menjadi merah karena adanya pencemaran polusi. Padahal sebelumnya daerah ini dikenal sebagai objek wisata para turis. Inilah sekelumit penjelasan berkaitan dengan keanehan yang terjadi pada sungai yang berubah warna menjadi merah. Kata bijak pada kesempatan kali ini adalah orang yang kuat hatinya, bukan mereka yang tidak pernah menangis, melainkan orang yang tetap tegar ketika banyak orang menyakitinya.